Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi, but your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Silence speaks so loud. Oke guys, sekarang kita lagi ada di 88 Toto ya. Di sini kita nggak tahu mau ngapain. Yang jelas sih di sini kan banyaknya Aldabra. Ah, ada Panji ya. Ya. Oke guys, sekarang kita lagi sama kakak Panji, A Panji. Halo, ya. Teman. Udah pada nonton belum? Apaan? Video terbaru Panji yang di TV. Udah dong harus. Udah harus ya. Harusnya udah. Dong. Tayang ulang nggak sih tuh? Enggak lah, ada di ada kan? Iya di medsosnya SCTV. Iya kan, di SCTV kan sampai tahu gue dipanggil Panji SCTV. Duan. Film ajab. Bang, ini ada kura-kura apa aja, Bang? Aldabra. Ya. Aldabra itu ada tiga jenis. Dia ada Aldabra Gigantea, Aldabra Hololisa, sama Aldabra Giant Arnoldi. Ya. Itu yang Arnoldi ya, Bang, kita lihat situ ya, Bang. Yang hijau yang besar. Ini ya, Aldabra bedanya lebih panjang. Dari body lebih panjang, lehernya lebih panjang. Warna bonus lah kalau hijau. Warna bonus lebih juga ke anatomi sih. Ini yang dapat semut begini susah juga ya, Bang? Susah, Bang. Nah, biasanya dia kalau ngedom begitu kebanyakan makan katanya. Enggak malah. Enggak. Pola ya? Makan yang teratur. Pola makan yang teratur dan genetik juga. Oh, enggak, maksudnya kalau piramiding. Piramiding itu biasanya terlalu over protein. Kebanyakan makan kan? Kebanyakan makan. Iya. Betul. Nah, kayak ini kan semut, ini WC. Ya, ini WC. WC itu wild calf, yeah. Wild caught. Heeh. Caught. Iya. Caught wild caught. Wild caught. Ini Aldabra Gigantea. Ini Gigantea juga. Ya, ini Gigantea. Oh, itu yang ini Arnoldi ya. Arnoldi. Ini yang udah langka ya? Iya, ini udah langka lah. Ini yang Gigantea, itu yang Hololisa. Hololisa. Ini nih perbedaannya, teman-teman. Tuh. Kalau dulu kesini kan gua sama Rebecca ya. Iya. Ini Rebecca lagi sibuk. Nah, kalau untuk makan sehari berapa kali? Makan sehari satu kali. Enggak boleh lebih. Vitamin? Karena emang vitamin jarang sih, lebihnya pelet-pelet aja. Vitamin pelet-pelet aja ya. Gitu. Udah cukup lah ya. Udah cukup ya. Aldabra simpel banget lah. Simpel bener. Ya, betul. Ini lagi atuh. Lagi foto dulu dia. Cakep ya. Ini enggak ada yang dijual, Bang. Enggak ada, kita buat indukan, Bang. Ini buat indukan ini. Iya, ya. Buat indukan, jadinya janganlah, sayanglah. Karena memang belum ada yang berhasil. Kan? Belum berhasil di Indonesia, belum ada yang berhasil. Belum ada yang berhasil. Dan impor juga masih dibatasi. Nah, maksimal masuk itu di 30 cm. 30 cm. Iya, betul. Buat tahu itunya, Bang, apa namanya? Jantan betinanya. Jantan betina itu baru ketahuan di ukuran 50 cm. 50 cm. Ukuran, ya, ukuran 50 cm. Oh. Bukan di umur. Iya. Karena pada saat dia di ukuran 50 cm, umur pasti pekan tua. 50 cm setengah meter ya? Iya. Setengah meter kayak gini ya? Iya. Ini setengah meter ada ya? Iya. Kayaknya 57 cm lah ini ya? Harusnya lebih, ini udah 60. 60-an ya? 60-an. Ini udah ketahuan jantan betina? Ini betina setengah jantan. Dari domnya nggak bisa kelihatan? Nggak bisa. Dia lebih harus lihat dari ekor. Ekor jantan lebih gede. Coba yuk, lihat yuk. Oh, ini ekor jantan lebih gede. DNA sexing? DNA sexing nggak bisa. Dia emang udah ketahuan dari ekor lebih gede pada ekor jantan. Kalau itu, Bang, kalau misalkan ambil sampel tes darah dari kecil? Mungkin bisa ya, tapi kan di Indo belum ada yang bisa. Di Indo belum ada yang? Belum ada yang coba. Harusnya bisa kali ya kalau sampel darah ya, dari kecil ya. Peret juga kan udah bisa. Peret ya? Oh iya, peret bisa. Dari bulu, dari darah. Ya, harusnya bisa, karena emang di sini belum ada yang nyoba sih. Oke, nah ini yang paling mahal berarti di sini yang ini ya? Ya, karena besar ya. Yang ini ya? Size besar itu untuk mencapai ukuran 95 1 meter itu susah banget. Umur ada 100 belum? Enggak, paling baru sekitar 50 tahun. 50 tahun. 40-50 tahun. Paling tua kematiannya di umur berapa? Kalau di keep di menurut hobi beda-beda. Cuman kalau di alamnya itu terakhir itu di India 170 tahun lebih deh. 170 tahun iya. Lebih. Oke deh, kita lanjut lagi ke tempat lain ya, Bang ya. Siap. Yuk. Ya. Thank you. Selamat datang di Calvaria Pet Care.
Kami menyediakan jasa dokter hewan, laboratorium untuk memeriksakan kesehatan hewan kalian, pet grooming, pet hotel, dan rawat inap. Tentu saja, pet hotel dan rawat inap kami pisahkan di lantai yang berbeda. Calvaria Pet Care di Ruko Bolsena, Blok D nomor 22, Gading Serpong. Terima kasih. To the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiation. Halo semuanya, aku Zerin. Buat kalian yang tertarik dan pengen banget nih buat ngambilin gulis, bisa langsung ya cek Instagram kita di @dbp.pools. See you everyone. Di sini juga ada burung merak tuh, guys. Boleh. Ini, Ji. Ini rhino begini katanya ini, Ji, ya. Apa? Mahal ya? Lumayan. Rhino begini ya? Iya, blue rhino ini. Ini blue rhino ya. Ini berarti kan kelompokannya masih dinosaurus kali ya? Iya, sih, Lura. Hah? Jenis siklura. Siklura tuh apa tuh? Siklura, apa jenis iguana tanah. Jenis beda sama caiman iguana yang di atas itu. Oh, oh. Itu kan caiman tuh. Oh, oh. Dia naik, dia pasti dia arboreal. Kalau ini arboreal. Terastrial dia enggak. Terastrial tuh tanah. Di bawah dia. Oh. Ini sepasang nih, itu betina, ini jantan nih. Udah gede banget tuh. Gokil nih ya, lumayan lah bisa buat beli ninja. Iya, satunya mahal. Iya, ya. Mahal banget. Anjir ya. Ini kan red kan jatuhnya kan? Kalau itu red, super red. Red iguana. Nah, ini juga si rhino ini termasuknya iguana bercula ya? Iya, siklura. 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 Ini memang kalau buat kalau ini kan iguana-iguana kan nama latinnya. Ini iguana-iguana. Ini siklura apa lupa gue. Tapi ini kalau untuk penggemar exopet itu ini, Ji, ya. Set udah mewah, cuy. Mewah banget ini ya. Mulus lagi. Heeh. Nah, ini luka ini biasa nabrak-nabrak kandang sih ya. Iya. Nah, ini bedanya ada culanya aja, teman-teman nih. Ini green. Ini ya, ini sama sih, Glura. Oh, ini juga iguana badak. Iguana badak juga. Dan itu jenis iguana terbesar, Mas, di Indonesia. Ini dia. Di Indonesia. Dunia. Salah satu jenis iguana terbesar. Nah, ini kita lihat ini nih, Black Salva. Iya, ini biawak dari Lampung nih. Lampung. Oh, bukan Papua dia? Bukan. Black Salva. Dari Lampung. Gede banget, anjir. Yuk, kita keluar ini. Ah, ini guys, ini ya, apa giant ya? Giant padalis bukan sih? Tahu. Enggak tahu ya? High white apa gitu. Bukan bakoki juga nih. Enggak apa-apa. Ya. Ini yang di sini ya. Nama hasil sini. Guys, ada kuda poni, guys. Nah, kalau ini yang padalis kecil. Lagi dikasih makan ya, Mas? Lagi bersihin kandangnya. Oh, bersihin kandang. Ya. Sehari berapa kali bersihin kandang? Ya, kalau untuk kandang yang kecil, kita memang setiap hari standby-nya di sini. Oh. Nah, jadi kan setiap kali dia ada popnya, kotorannya, kita bersihin lah. Hmm. Soalnya dia makannya terus, makan terus, aktif terus. Aktif terus ya? Iya. Oke. Okay. Ini apa, padalis-padalis? Nah, giant Somalia. Oh, Somalia padalis ya. Harga berapa, Mas, kalau tahu? Kalau harganya... kurang paham, Pak. Kisaran biasanya. Kalau yang saya segini sekitar mungkin 30-an. 30 jutaan, mahal ya. Saya besar banget. 30 juta, Ji. Ngeri. Ini buat soalnya dia. Beli satu. Mau, ntar lah. Ntar. Tunggu nanti. Ini beli Alda Abra aja. Maksudnya kecilan. Ya, mau apa nih, Pak? Nah, ini juga ada apa nih? Sulcata Sulbino. Wah, ini ada food, ada harimau, guys. Harimau. Meong. Banyak nih di sini hewannya, guys. Ini juga sekalian sama Pak Haji kita ngevlognya ya. Ini luas juga ya, berapa ini? Dut. Dut, ngapain, Dut? Dari kapan, Dut? Dari tadi. Waduh, lihat gue. Lu gak nyapa-nyapa gue, Dut. Belum bersih-bersih. Aduh. Boleh masuk gak, Dut? Boleh. Boleh ya?
Ah, ini masih ada lagi nih guys, yang gede tempatnya guys. Mungkin buat kawin kali ya. Itu si Bang Victornya lagi ada orang tamu jadi enggak bisa nemenin, enggak apa-apa lah. Kita nge-vlog sendiri guys. Gede banget. Nah guys, ini kita sekarang yang lagi ada di tempat yang kecil-kecil ini. Sedang lah, bukan yang kecil. Wow. Ini ada lampu-lampunya juga ditaruhin buat malam palingan. Nah ini lagi berendam guys, dia lagi berendam supaya nggak hibernasi biasanya. Supaya nggak hibernasi, emang dia hibernasi sih? Hibernasi apa-apa sih? Kepanasan. Kepanasan. Kok hibernasi ya, bego gue. Ini ada kura-kura, air. Itu ada sapu-sapu warna emas tuh. Mana itu tadi tuh? Wah, hilang. Hibernasi apa artinya ya? Gue juga lupa. Domnya bagus nih coy. Iya, makanya gitu. Kenapa Aldabra warnanya hitam? Karena suka Pandi Petualang. Iya, Pandi Petualang bekosnya hitam ya? Iya. Ada aja jawabannya lu mah emang. Gua mau lihat arwana. Ah, ini juga ada arwana nih, guys. Widih, cakep banget arwananya. Itu juga ada yang di situ tuh, pada listnya. Biasa kalau arwana tuh view-nya gede loh. Ini arwana super red teman-teman. Asalnya ya biasanya dari Kalimantan. Ini kualitasnya gokil, cakep-cakep banget ya teman-teman tuh. Ini satunya berantem ya cuy? Enggak ya. Hah? Enggak lah. Dia kan bukan predator yang kayak gimana ya? Emang kalau ini dia hidupnya emang ya? Kayaknya sih kalau di sungai itu. Cakep-cakep banget ya. Merah-merah banget, padahal siang lo nggak kelihatan lampunya. Pedes. Pedes. Asli merah-merah, pedes banget. Tuh, kayaknya masih ada. Ini merahnya begini. Nah, ini kita sekarang lagi ada di dalam galerinya guys. Galeri Arwana 88 Red Gallery. Red Gallery. Ini trofi kemenangan. Hah? Trofi kemenangan. Trofi. Mantap ya. Ini ada yang size kecil juga. Ini kadang-kadang kalau yang itu apa sih? Dapat yang itu ya, Om ya. Dapat yang arwana unik gitu ya. Unik. Ya. Itu mahal juga tuh. Unik masuknya itu di ini. Oh, ini short body. Short body. Iya, unik biasanya masuknya itu di apa namanya? Albino, Red atau lapang yang lain-lain gitu, Pak. Ini harga hobi lah. Iya. Oh iya, harga hobi ya. Tak terhingga udah. Suka-suka Bang Victor aja, Bang Victor. Enggak, bukan gua di lapang apa kan. Beda ya, beda ya. Beda. Video ketemu langsung sama ownernya. Oke. Okay. Koko Randy. Dulu sama Rebecca ya? Iya, sama Rebecca kemarin. Ini cakep-cakep nih. Tuh ada yang gede juga guys. Widih. Lagi di training. Gabung sama ikan bandeng. Iya. Dulu ikan bandeng. Gue gak tau deh ikan apa namanya. Katanya sih mahal. Mahal juga iya, ini ya? Iya, katanya sih mahal. Katanya gue agak tau ikan apa. Cakep ya. Ini arwana guys. Ini harga berapa? Ratusan juta kali, Bang. Ini cepean tadi. Cepean ya? Yang udah ada juara juga ada di sini kan? Ada. Tergantung selera, mau yang bagus, mau yang biasa ada. Ada yang siap kontes juga. Ada yang siap kontes. Wih, ini mantep banget. Nah, ini Oscar nih. Iya. Untulan ya? Kalau kita bilang untulan ya, Ben. Ikan kecil-kecil itu ya? Iya, buat temen biar mereka aja. Ya. Dari nggak galak. Dari nggak galak dia. Dia kan predator juga sebenarnya kan. Makan udang nih. Makan udang. Bang besok lah kita ke tempat itu loh, Frenchy. Boleh. Besok pagi. Ayo. Iya. Jam berapa lo bisa? Jam 2 lah.
Masukin gua itu paling benar. Ke sini ya? Iya, bilang security bangunin gua gitu. Oh, benar udah. Lu pesanin dulu ya, ntar. Tapi jangan dimasukin video ya, suaranya bangunin gua. Bangunin apa nih? Bangunin tidur. Oh. Kan puasa, Bang. Oh, iya. Oh, lihat ya. Oke lah, kita udah selesai keliling-keliling farm ya. Thank you ya Bang Victor ya. Thank you. Besok kita ke farm yang anjingnya ya. Boleh. Oke, thank you. Oke guys, masih sama Bang Victor nih, kita mau lihat serval ya Bang ya. Ya. Boleh masuk ke sih Bang? Boleh. Soalnya boleh. Ada tulisannya dilarang samuk nih. Iya, dilarang samuk kecuali petugas. Iya, petugas. Bukan petugas ini ya? Bukan. Oh, bukan. Kayaknya kamu petugas ini. Jadi deh, boleh. Boleh ya. Tapi kalau orang lain nggak boleh ya? Boleh, nggak boleh. Tanpa seizin ya? Karena kan emang kesatu ini nggak jinak. Nggak jinak ya? Karena emang saya ngambil ini juga emang tujuannya buat breed. Jadi oh, buat breed. Jadi ini nggak dijual ya Bang? Nggak. Kebetulan emang lagi mau coba nge-breed dia dulu biar di CB. Ini umur berapaan? Ini kurang lebih sekitar 2 tahun Bang. Ini 2 tahun? Ya, betul. Bisa kawin umur? Udah bisa harusnya. Udah bisa ya? Dia kayak kucing kan? Betul. Dia kanin, kenin bukan sih? Apa Felix ya? Dia gua kurang paham ya. Kayaknya wildcat sih soalnya. Wildcat ya. Coba teman-teman yang tahu ya jenis ininya ya. Iya, boleh kasih bahasa tahu. Latinnya ya. Betul. Komen. Makanya ini juga kenapa enggak bisa dipegang? Karena emang saya beli dari besar. Beli dari gede. Tahun lebih gitu. Karena emang suka juga sama serval, lucu, beauty banget kakinya, panjang, tinggi. Dan saya searching di YouTube, di Instagram juga emang lucu lah. Kayak cita ya? Ya, cita mini ya. Cita mini ya. Di sana sih disebutnya kucing kecil. Kucing Afrika. Kecil. Kucing kecil Afrika. Dia hidup juga di pohon. Dia makanya hidup di padang savana. Lebih banyak berburu kayak burung. Oh, padang savana ya? Ya, padang savana itu pasir kan? Rumput. Oh, rumput. Padang ya. Rumput ya. Berarti bener dong pohon gitu ya? Ya, betul. Terus dia lebih aktif berburu itu di sore hari. Sore. Nah, kalau untuk penyakit Bang, biasanya apa? Sama aja, lah, seperti kucing kayak parvo segala macam itu. Sama ya. Sama. Berarti vaksinnya juga sama. Vaksin, dia saya vaksin juga. Dia vaksin juga. Ini kalau boleh tahu Bang ya, kalau ada anakannya harga berapa? Mungkin sekitar 140 jutaan. Bersurat enggak? Udah pasti bersurat karena indukannya ya? Saya beli bersurat. Pasti surat teman-teman. Ya. Jadi legal ya. Tuh. Berdiri juga manis ya berdirinya ya, dia. Berdirinya manis banget. Aduh. Cantik deh pokoknya. Beauty cat ya. Banget kalau untuk serval. Nah, makannya cat food apa daging? Saya selalu kasih daging. Daging biasa. Daging basah. Dimasak enggak? Enggak, ya? Mentah ya. Mentah ya. Mentah betul. Oke lah. Oke teman-teman, jadi jangan lupa Instagramnya 88 Toto di follow ya, ya. Teman-teman ya, buat teman-teman yang mau beli kura-kura apa aja bisa langsung gas ke Instagramnya atau tonton YouTube-nya untuk masalah perawatan ya, ya. Di 88 Pet Gallery. Iya. Ya. Thank you Bang. Siap, thank you Bang.